masih lagi bersama kami dalam Malam Top dan kali ini kita bawakan anda pelakon-pelakon daripada filem Hantu Bungkus Ikat Tepi, Tauke dan Nora Denny. Tauke si pelawar. Okey, pakai jadi okey. Smartlah Ake, dah makin smartlah. Tak nampak macam pelawar, dah berubah. Berubah. Kasut pun dah. Dah usahakan nama? Dah, betul. Cuci nama. Polis cakap apa? Polis cakap apa? Dah tangkap dah orang tu. Sabarlah, panas dia punya tu sekarang ni. Bulat dia tengah panas. Tengah panas dia kan. Dia buat, dia lah yang tanggung. Jangan dia buat orang lain tanggung. Kita senyap je. Tak apalah, ini hal keluarga kita, hal pelawak-pelawak. Okey, sebenarnya mereka di sini untuk mempromosikan filem Hantu Bungkus Ikat Tepi. Kekuatan filem ini, Nora. Okey, kekuatan filem ini di mana kita membariskan kepada anda pelakon-pelakon handalan seperti pelawak-pelawak yang memang cukup terkenal. Ya, dia handal kita. Kita ada Yus Jambu, kita ada Tauke Jambu, Abang. Kita ada Abang Bocik dan apa lagi kita ada? Kita ada ramai artis dalam filem-filem yang keluaran MIG. Banyak orang kata apa tu? Cameo-cameo kan? Cameo-cameo, yes. Toretto pun ada, Toretto. Toretto. Okey, jadi macam tahu ke sendiri, dengan keadaan industri filem yang agak tenat ni kan, macam mana kutipan setelah beberapa hari, Hari dah keluar? Ditayangkan. Kita editori start Sabtu. So, baru 3 hari lah. Lebih kurang lah, tak sampai seminggu lagi. Tapi dengar feedback, saya baca kat Twitter semua, banyak gila orang cakap. Dah 12 juta. Sangat. Memang kelakar. 12 juta? Alhamdulillah. Macam bagi Nora sendiri, bila Nora buat dubbing tu kan, Nora memang dah gelak. Memang dah gelak gila. Dah gelak sangat-sangat. Tak, aku dapat juga klik-klik yang korang yang tak jadi semua. Oh, ya ke? Yang tu kelakar tu. Macam dapat klik-klik tu? Ada dekat Facebook semua. Terima kasih dan Nabil. Baik, sebab kita orang yang terharu kan. Sebab rasanya orang Malaysia dah lama dah tunggu filem-filem hantu yang betul-betul kelakar macam ni. Terima kasih lagi. Cukup apa kata kita tengok carta filem Meletop minggu ini? Ada tak Hantu Bungkus ni? Rolit. Ada tak? Tangga kelima masih kekal dalam carta filem minggu ini, Insurgent. Antara filem yang saya tak dapat tengok lagi. Asal lah. Tak ada masa lagi. Tak ada masa. Gak tudung lebih hangat. Ada keempat, Nabil. Hantu Bungkus Ikat Tepi. Dengan nama tajuk pun dah barai. Dah kelakar gila. Ini kan pula ceritanya. Baru ditayangkan 9 April lalu. Dengar cerita, feedback dia cukup bagus. Tapi hantu ni kreatif. Kreatif gila kan? Unik. Dan ketiga, The Cobbler. You dah tengok ni? Kakak saya cakap cerita ni best. Best gila. Dah tengok, saya tak ada sempat. Saya tak ada sempat tengok lagi. Saya tak ada belum lagi? Belum lagi dengan sempat. Ni, dekat internet dah ada dah. Ya ke? ITV Movie. Yup, 2 thumbs up. Mengisahkan tentang sekumpulan something yang menyamar sebagai anggota polis untuk melakukan rompak akak dia sendiri. Tapi dengan cerita memang gempak cerita ni. Kawan-kawan Cina saya semua cakap, oh yeah. Paling meletup, Fast and Furious 7. Saya bagi sinopsis sikit. Bagi? Kalau yang 1 sampai 6, orang keluar wayang semua buat kereta laju. Yang ini keluar dalam kereta nangis. Instant. Tapi tetap mantap. Yes. Ada dalam carta. Dalam carta, Nora. Baru 3 hari. Abang komen pula. Tapi itulah pada mereka yang belum tengok. Ibu promote mereka. Boleh. Tak, ni Nora cerita sikit dia punya sinopsis. Okey, dia mengisahkan tentang jiran kepada Mimi ni, iaitu pelawak kita yang memang kelakar ni. Dia memerlukan Mimi, neighbor dia untuk menyelesaikan masalah. Mereka selalu diganggu oleh hantu. Bungkus ni lah. Jadi Mimi sendiri watak, Nora dah lama tak bawa watak gedik macam Mimi ni kan. Dia macam orang suka tau bila Nora bawa watak gedik macam ni. Cute. Macam sebenarnya sebab selalu macam watak isi ni seksi. Apa salah cakap apa? Dia buat kita enjoy. Tapi macam gedik-gedik cute yang diterima. Dah lama kan Nora tak buat karakter yang macam ni? Dah lama sebab Nora pun selalu berlakon cerita yang berat. Kan? Kita pun stres kan dengan cerita hantu. Nanti malam semua dia sangat stres. So, berlakon dengan cerita macam ni. Dengan diorang ni memang macam banyak karakter. Macam hari nak pergi set. Gelap berkulai mata. So balik ke dia je. Dia memungkinkan. Tak, ada 2-3 scene yang terpaksa footage tu terpaksa gunakan. Sebab take aja barat.
Ya ke? Tengok gelap tu. Ya. Lala pakai. Kataan sempurna tu kan? Banyak. Oh, dia kataan sempurna. Dia lawak sangat sempurna. Ya. Itulah yang saya tengok dekat Facebook apa semua tu. Kenapa sempurna tu cerita lah. Dia tak tahu. Banyak dia punya tak pasal toki Pak Yus dia cakap. Dia tak boleh. Dia cakap benda tu terbalik. Dia orang ni dah gelak. Sebelum so, cakap je dia jangkit gelak-gelak. Dia jangkit gelak-gelak lama kan. Sampai director, cameraman semua gelak. Gelak semua orang. Oh my god, macam nak bekerja tu. Sampai director dia sampai naik gelak lagi. Ada lagi dekat set director dia. Biar betul kan? Tak balik lagi director gelak. Tak payah buat apa semua dia. Anyway, apa ni? Okay. Berkaitan dengan apa tu keadaan filem industri sekarang. Macam kenapa mungkin macam apa yang boleh tarik orang untuk terus menyokong ataupun menonton. Sebab yelah kita bukan sekarang ni banyak sangat cerita hantu yang keluar apa semua kan. Lepas tu bersaing-saing. So nak tarik orang untuk macam mana satu nak pergi tak, tengok sebenarnya, ni. Sebenarnya kita saling tau. Antara penggiat industri yang pembuat filem dan juga penonton. Kita saling bantu-bantu. Sebab kalau anda kata dia support, kita ada dana yang cukup. Yes. Bila kita ada dana yang cukup, kita boleh buat filem yang lagi baik dan berkualiti. Yes. Okey, untuk penonton anda, kita punya itu dah sampai 2,000 lebih. Ada kena sikit lagi. Aku lepas. Tak, kau tak akan terlepas. Kau ada lagi satu segmen dengan kita orang. Ngam je 5,000, berkaranlah kau malam ni. Tak. Tercabut ni. Ha? Tak lalat. Tapi nampak bersih sikit tak? Bersih, ini switch off. Kalau dia kena karen kan, off! Off! Tapi dia kelakarlah. Patut ada dalam cerita ni. Okey. Anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan kami. Masih lagi bersama dengan Toke. Kita ada the beautiful Nora Danish. Okay, sebenarnya Toke dah pakai dah van. Tak sabar. Tak sampai lagi tweet anda. Sebab 5,000 tak sampai lagi. Tolonglah. Tak sampai lagi. Tweet. Cepat. Tolonglah tweet. Tweet je lagi. Kelakar gila kot. Sekarang berapa dah? 3,500. Tak ada. Belum. Dah sampai? Belum. Baru 13 ni. Baru 13. Baru separuh. Mendadak. 4,900. Tadi kita orang test buat tu. Toki dah melatah dah apa semua dah. Memang Toki melatah. Memang kelakar sampai gila. Sampai buat tu. Tak ada. Aku lari luar kawasan ni. Dia melatah sampai berjoget-joget tu. Okey. Cerita pasal melatah ni, Toki. Okey, ini satu berita yang agak menyedihkan kepada industri kita. Bila ada satu pelawak dikatakan nak tengok gambar lucah, minta gambar lucah orang apa semua dan tempias dia, siapa-siapa yang pelawak yang terkenal kat Malaysia ni semua kena. Oh, engkau ke? Sampai engkau sendiri okey, sampai kena pergi report polis. Sebab apa yang ambil keputusan nak report polis tu sebenarnya? Sebab aku dah bersabar lebih kurang dalam 5 tahun kot. Bertahun-tahun. Tolonglah. Aku lagi luar kawasan kan. Okey. Belum lagi. Belum lagi. Apa tadi tu? Tak. Itu apa tadi? Janganlah buat lagi. Dia mencekam-cekam tu apa? Aku nak bercakap ni. Kenapa dia mencengkam? Memanglah. Dah nama berkaren. Oh. Sabar. Siapa okey. Sabar dulu. Aku pecahkan benda tu. Jangan. Okey. Okey. Sebab apa? Bertahun. Kenapa bertahun? Kes ni baru lagi. Kes ni baru lagi. Tak marah tak jadi. Itulah. Aku dah lupa apa tadi. Kat mana tadi? Dalam sabar 5 tahun. Okey, 5 tahun sabar. Aku sabar aje. Ini 5 kali aku sabar ni. Tak ada. Sabar, Bil. Aku nak cerita ni. Okey. Tak, dia marah sekejap. Okey. Tak, 5 tahun sabar. Okay. Kan, tapi... Aku nak cerita ke? Okey, 5 tahun sabar. Nak cerita ni. Aku nak cerita ni. Tolonglah. Okey, cerita. Tak, lihat. Kita dah bersabar banyak tahun. Kan, tiba-tiba kena macam ni. Gambar lain, kau tajuk lain, tajuk baru kan. Lepas tu, kemudian berita tak betul. Maknanya dia macam ungkit balik. Kau jangan takut dia tak main. Maknanya dia macam dulu kan pernah kena. Dia ambil balik kes lama tu, dia tukar je dengan kes baru. Sebab orang sekarang, orang tak follow lah cerita-cerita. Tiba-tiba orang follow cerita baru, Toke. Tak sedap lah. Kan. Padahal bukan you, orang lain. Padahal bukan Toke, orang lain. Minat baru Toke semua dah pandang. Betul, dan dia mengganggu tau bila macam, okay, ini satu naskah
yang melibatkan Toke, Nora dan pelawak-pelawak lain. So bila terkena tempian dekat Toke, orang macam alah Toke dia tak nak pergi tengok. Dia mengganggu, mengganggu, menyebabkan mengganggu. Macam pendapat Nora sendiri tentang isu macam ni. Bila menjejaskan imej orang lain, especially secara menyeluruh industri hiburan. Itulah bagi Nora, ini semua punca daripada certain bloggers kita yang tak tahu asal usul cerita sebenar, mereka main tulis. Itu punca first sekali. Di mana itu keluar barulah orang semua macam komen dan sebagainya. Bagi Nora patut mereka macam selidik dulu, selidik betul-betul dulu. Tanya orang punya badan ke ataupun selidik, jangan sebarangan guna nama tu. Nama tu nama kita tu. Betul. Dia kalau sekali dah terkena tu, dia punya maruah efek dia, maruah kita. Lepas tu kena fikir juga. Keluarga. Mak bapak, family, kawan-kawan betul. Macam mana. Sebab lah, kalau sebenarnya benda ni pun memang tak boleh diam. Kalau diam makin membijak kepala kan. Betul. Sebab dah sekarang ni memang saya akan ambil daripada A sampai Z. Memang berperangi habis-habisan. Yes. Basmi. Oh, cantas. Oh. Jangan tekan cantas. Tekan. Aku cantas lagi. Okey, kita nak tengok PC, VT, PC A. PC IIFA. VT, PC IIFA. Indian International Film Academy yang baru-baru ini dekat Ritz-Carlton, KL. Jom kita tengok apa yang berlaku di sekitar akademi ini. Akademi. Film media ni. Sidang media, filem media. Ah, kena Karen. Jangan. Kalau cakap pasal tu, Nora Danish pun merupakan host untuk Bollywood. Itu semuanya Bipasha Basu tu, ya Allah, hotnya dia. Hot sangat. Memanglah. Tak maaf, aku tak konsentrate. Okey, sebenarnya berita baik untuk Tauke sebab hit Twitter tak hit 5000. Tak hit. Adalah baik dia. Terima kasih semua. Terima kasih. Tak boleh kena tapi Tauke. Untuk kita hibur. Tapi dah kena tadi. Hiburkan kita saja. Untuk hiburkan kita orang, kau nak tak kena? Nyanyi sikit lepas tu sambil Karen. Okay, Nora. Sikit je. Hiburkanlah. Okey, aku suka baju Nora, okay, please. Hiburkanlah. Okey, jom. Okay. Boleh? Okay, jom. Toke nak. Voting. Toke, nyanyi satu lagu. Close up. Nyanyi satu lagu. Okay. Lagu apa? Beri ke apa? Tak payah duduk. Beri boleh. Tak jadi. Ada. Begat, aduh. Kau gelakkan gila. Oh, kau gelakkan aku kan? Kau pakai sekarang? Aku dah pernah gelakkan. Dah, tak boleh. Dah. Okey, Nora, last word. Kepada semua yang belum menonton. Hantu Bungkus Tepi ni. Anda semua harus menonton filem Hantu Bungkus Ikat Tepi kerana ia memang tidak keringkan gusi anda. Memang kelakar sangat dan dapat recension anda semua dengan keluarga anda dan support filem kita, okey? Naik. Okey, cepatlah. Okey. Kepada semua, bolehlah menonton filem hashtag Hantu Bungkus Ikat Tepi daripada MIG. Dan terima kasih kepada David Teo, juga pengarah terulung Hashim Rejab, juga pelakon-pelakon. Dan terima kasih kepada Malotop. Terima kasih. Oh my god. Thank you Tauke, Nora. Jangan lupa tengok di bawah gambar dekatan anda sekarang Hantu Bungkus Ikat Tepi. Okey. Kembali selepas ini bersama dengan Stacey the Ultimate. Yeah. Malotop.